Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan food industry cutting tool. Nah, jadi pada zaman modern ini, industri-industri sudah menggunakan mesin yang serba otomatis dan jenis industri yang diketahui pun tidak sedikit, mulai dari hal yang ada di keseharian maupun industri barang khusus. Nah, makanan juga sudah tidak asing dalam kehidupan sehari-hari, bahkan manusia sangat membutuhkan makanan dan minuman. Jika diperhatikan, industri makanan juga merupakan tool yang mirip dengan industri lainnya, yaitu cutting tool. Objek dari industri ini biasanya berupa makanan yang akan dijual. Mungkin jika industri yang dilakukan di pabrik, maka cutting tool bisa dipastikan berkualitas dan bisa berfungsi dengan baik. Namun, jika industri yang dilakukan di rumah atau industri rumahan, maka belum tentu cutting tool yang digunakan berkualitas bagus dan bisa berfungsi dengan baik. Kalaupun industri rumahan memiliki cutting tool yang sama seperti industri besar, belum tentu perawatannya akan berbeda dengan yang ada di industri besar. Sehingga mutu dari produk itu sendiri akan dipertanyakan. Oleh karena itu, muncullah ide penciptaan food industry cutting tool yang diperuntukkan bagi industri rumah yang dimana bisa bersifat mobile atau bisa dipindah-pindahkan atau dibawa-bawa, dan harganya cukup terjangkau, juga keamanannya tetap terjamin. Fungsi dari food industry cutting tool ini untuk mempersingkat waktu yang diperlukan dalam pemotongan sebuah bahan baku makanan menjadi potongan setipis keripik. Dilanjutkan oleh saya, Johannes Andreas, NIM saya 515-19-0013. Kali ini saya menjelaskan tujuan desain mesin kelompok kami. Nama lain mesin kelompok kami itu dapat disebut food industry cutting tool, yang memiliki kelebihan dibanding produk sejenis yang ada di pasaran, yaitu dapat mudah dibongkar maupun dirakit apabila ingin dilakukan perbaikan ataupun pembersihan karena menggunakan wing bolt untuk menghubungkan antar komponen, sehingga pengguna tidak harus memiliki keahlian khusus atau menggunakan peralatan pendukung seperti kunci Inggris, obeng, dan lain-lain. Yang kedua itu mengetahui mekanisme kerja dari food industry cutting tool, sehingga pengguna dari produk food industry cutting tool ini dapat mengoperasikan produk ini sesuai cara kerja sesuai penulis yang dijabarkan. Yang ketiga itu mengetahui elemen-elemen yang dirancang atau disiapkan dalam produk ini, sehingga pengguna dapat mengetahui fungsi dari setiap elemen yang terdapat pada produk ini. Keunggulan atau kelebihan dari mesin yang kami buat itu, yaitu yang pertama itu keunggulannya memiliki dimensi yang tidak terlalu besar, sehingga dapat dipindahkan dengan mudah dan dapat juga ditaruh di tempat yang bisa dibilang lahannya tidak terlalu besar. Yang kedua itu keunggulan pada mesin kami yaitu semi portable. Kenapa disebut semi portable? Karena mesin singkong kita
alat-alatnya itu dapat dilepas dengan mudah karena per part dalam mesin kita itu dapat dilepas pasang menggunakan baut. Jadi dapat mudah dalam penggantian part maupun mau pembersihan alat-alatnya. Yang ketiga itu keunggulan pada mesin kita itu memiliki cara pemotongan yang berbeda pada mesin singkong yang udah ada. Mesin singkong kita memiliki tuas pemotong yang memakai semacam bentuk gear untuk menemukan antara bagian satu dengan bagian satunya lagi. Guna desain tuas yang kami buat ini gunanya supaya tangan pengguna yang menggerakkan mesinnya tidak terluka. Itu dapat disebut juga safety factor. Terima kasih, dilanjut oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari mesin kami ini. Sebenarnya cara kerja dari mesin kami ini itu cukup mudah, di mana ketika mesin sudah disambungkan dengan sumber listrik, maka dinamo akan berputar, di mana akan menyebabkan puli kecil yang ada di dinamo tersebut juga berputar, sehingga feedback yang terhubung pada puli besar dan puli kecil akan bergerak. Karena pergerakan dari feedback ini, puli besar yang ada pada bagian atas di dekat pisau pemotong juga berputar. Otomatis pisau pemotong juga akan berputar dikarenakan poros yang tersambung di antara pisau pemotong dan puli besar. Lalu langkah selanjutnya itu letakkan objek yang akan dipotong pada tempat memotong objek. Lalu dari tuasnya itu tinggal ditarik saja, dan dari penarikan tuas maka objeknya ada di tempat memotong akan terdorong menuju pisau. Lalu setelah itu perlahan akan terpotong menjadi bentuk tipis-tipis seperti keripik yang diinginkan. Mengenai kecepatan potong, mengenai kesamaan tebal dari keripik itu sendiri tergantung pada gaya yang diberikan kepada tuas itu. Karena dari penarikan tuas itu dilakukan secara manual, sehingga bisa diatur sendiri bagaimana kecepatan dari si objek masuk ke dalam atau yang akan terpotong pada pisau pemotong.